sahabat, jumpa lagi di acara Mamsep. Nah, di segmen kedua Mamsep ini, kita akan memasak. Setelah segmen tadi, kita memperkenalkan bahan-bahan masakan yang akan kita masak. Nah, Mam, ya? Sekarang kita goreng-menggoreng ya? Iya. Oke, silakan. Kita pastikan dulu minyaknya sudah panas ya. Oke. Ini perlu deh, sudah mendidih. Digoreng dalam minyak yang sudah panas ya. Iya. Nggak perlu di frying ya. Nggak perlu dalam minyak yang tenggelam. Tidak perlu. Tidak perlu ya. Jadi minyaknya nggak terlalu banyak. Nah, sambil menunggu kita menggoreng, ya. Ini kita bikin ricanya dulu ya. Oke, kita bikin ricanya. Gimana nih, Mam? Ini ada tomat. Oke. Kemudian kita kasih sedikit garam. Oke. Sedikit garam, tomat dikasih sedikit garam, gula pasir, oke, gula pasir secukupnya ya, kemudian bawang, bawang merah yang sudah dipotong-potong ya, sampai sebentar. Kemudian cabai rawit. Cabai rawitnya semuanya nih. Sesuai selera aja. Oke. Okay, kalau yang pedas biasanya dan bisa diiris biasanya. Oh, nggak perlu bisa harus bisa diiris. Iya. Biasa kalau yang pedas biasa diiris ya. Kemudian kasih perasan lemon. Oh, perasan jeruk lemon. Banyak ya, ya? Iya. Buat menimbulkan sensasi asam mungkin ya. Asam dan mempertahankan ini apa ya, kondisi si tadi yang saya potongan bawang dan tomat supaya nggak cepat layu ya. Oke. Diaduk baik ya. Oh ya, saya ngaduk. Oke. Harum. Seger ya. Wangi. Wanginya bukan segar, Mam. Bikin lapar. Tapi kan kurang kenyang ya? Kurang kenyang deh, kayaknya kurang banyak deh Mam besoknya deh. Oke, aduk-aduk sampai rata, Mam ya. Iya. Ini kayaknya sudah matang. Bisa kita angkat ya sekarang. Kita sekarang bikin sausnya, saus barbecue, saus barbecue-nya. Nah, gimana? Mungkin kita kurangi dulu. Ada apa? Isu? Bisa kan? Kita bikin saus barbecue-nya ya? Iya. Oke. Okay. Apa namanya mau di? Oke, yang pertama ini mungkin krimnya. Krimnya. Oh, Mam, kalau krimnya kita nggak di rumah bisa diganti? Bisa. Kita kalau misalnya di kulkas ada santan. Oh, bisa ya, sahabat. Yeah. Krimnya bisa diganti dengan santan yang ada di kulkas rumah kita. Iya. Yeah. Enaknya sih kalau misalnya kita numis bawang bombay dulu ya. Oke. Okay. Tapi karena tidak ada bombay ya, oke, karena tidak ada bombay di kulkas, langsung saja. Oke, krimnya. Oh, santan kental, berarti yang misalnya kemasan itu bisa langsung, Mam ya? Bisa, iya. Santan
kemasannya biasa didapat di itu ya, di supermarket kan ada ya kemasan gitu. Iya, ya. Sudah yang sudah tinggal tuang ya. Oke. Okay. Ini kemudian sama ini saus barbecue-nya. Ada juga ya, Mam, di pasar ya, jadi sudah tidak berubah sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalau tidak sukanya black pepper bisa ganti saus black pepper. Kalau misalnya mau barbecue bisa barbecue. Karena kita judul ikan dori barbecue. Jadi pakai saus barbecue ya. Iya. Oke, kemudian kita bisa tuang separuh dari. Oh, separuh. Kenapa enggak semuanya? Separuh nafas. Kan mau nyanyi dulu separuh. Iya, tadinya sih jatuh. Oke, maaf. Oke. Okay. Nanti sebagiannya untuk topping flattering ya. Okay, buah garnish ya. Garnish. Kemudian sedikit garam aja kalau misalnya perlu. Oke, sejumputnya. Sejumputnya. Sejumputnya aja. Kemudian tadi udah ada ikan yang sudah. Oke, okay, yang sudah dibuat ya. Kita taruh di sana dulu. Oke. Okay. Langsung taruh di sini. Nah, sahabat, sambil nunggu masakannya Bu Devi selesai, kita tunggu yang mau lewat dulu ini ya.